Jadi pada video kali ini saya akan sharing pengalaman dan review pemakaian senar dari Siken yang serinya Sonic 64. Nah, ini menarik banget ya. Sesuai dengan namanya, Sonic 64. Senar ini memiliki ketebalan 0,64 mm ya. Senar yang memiliki ketebalan yang jarang banget berada di pasaran ya. Karena biasanya kalau di pasaran itu kan ketebalannya 0,66, 0,65, 0,63, 0,61. Kemudian ada juga yang paling tipis 0,58 ya. Jadi untuk 0,64 ini jarang banget ya. Nah, bisa kalian temukan di Siken ya, yang serinya Sonic 64. Meskipun bukan kali pertama saya mendengar ada brand mengeluarkan senar dengan ketebalan 0,64 ya. Nanti di lain kesempatan kita akan coba senar dengan ketebalan 0,64 lainnya guys ya. Nah, kita akan sharing ya untuk senar ini yang terpasang di raket Siken juga, yang serinya Sonic 12. Raket yang bisa dikatakan lagi viral, lagi rame guys ya. Karena memang raketnya enak banget ya, di harganya yang ya 400 ribuan, 400-500 ribuan ini senar raketnya oke banget ya. Cuma sayang sekali guys, senarnya yang terpasang di raket ini tuh putus guys ya. Jadi kita tidak bisa mendengarkan hitting soundnya ya. Tapi tenang aja, nanti saya akan coba menceritakan ya pengalaman saya. Untuk ya biasanya kalau senar yang paling mudah kita nilai itu repulsion powernya. Kemudian untuk kontrol atau olah-olah. Kemudian hitting sound dan juga durability-nya ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai nge-review Siken Sonic 64 ya. Nah, untuk harganya ini terjangkau ya, tidak terlalu murah dan juga nggak terlalu mahal ya. Bisa dikatakan ya sedengan ya, harganya 50 ribuan guys ya. Bisa kalian cek di marketplace, sudah banyak yang menjual ya. Oke, ketebalannya 0,64 dan senar ini menawarkan super sound dan juga super power ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita melihat ketebalannya 0,64 ini, dia nggak terlalu tipis dan juga nggak terlalu tebal guys ya. Jadi mesinnya dia punya kualitas repulsion yang bagus ya mesinnya ya. Oke, untuk packagingnya ini plastik ya, dengan warna hitam dan juga hijau toska ya. Kemudian ini desainnya sederhana. Kemudian di bagian belakang kita juga bisa melihat di sini ada spesifikasinya. Design for generating spin and heavy control, grab shuttlecock ideally because of texture roughness surface ya. Jadi buat kalian yang suka spin-spin, kemudian suka olah-olah, kontrol-kontrol, mestinya senar ini oke guys ya. Nah, ketika saya mencoba merasakan ya tekstur dari senar ini kecenderungannya itu dia kasar daripada licin ya. Ini lebih ke kasar, meskipun nggak terlalu kasar banget ya. Jadi senar ini akan maksimal dan enak untuk kalian yang suka spin-spin dan juga kontrol ya, seperti itu. Kemudian ada konstruksinya, oke. Dan ini ada penilaiannya, durability 8, hitting sound 9,5, shock absorption 9, repulsion power 9,5, kontrol nilainya 9, rata-rata bagus, paling rendah 8 ya. Kemudian untuk made in-nya, ini made in Taiwan ya. Nah, ini juga jarang-jarang ya, karena biasanya kalau senar itu kan larinya kan ke Jepang ya. Jadi ini menarik banget ya untuk ketebalan dan juga made in-nya guys ya. Oke, sekarang kita akan coba sharing pengalaman saya guys ya. Nah, kemarin ketika pertama kali selesai di senar, saya coba dengarkan hitting sound-nya, itu cenderung biasa ya, karena saya coba pernah mencoba senar yang ketebalnya 0,65 ataupun 0,66, itu ada yang lebih nyaring ya. Nah, cuma ketika dipakai main itu hitting sound-nya terasa lebih keluar ketika untuk bermain, ketika dibandingkan ketika saya mencoba dengan tangan ya. Cuma kalau menurut saya pribadi, untuk kualitas hitting sound-nya cenderung biasa aja, nggak terlalu wah-wah banget ya. Saya nggak tahu jika dipasangkan di raket lain seperti apa, karena bisa juga pengaruh dari raketnya guys ya. Nanti di lain kesempatan kita akan coba lagi untuk senar ini ya, dan kita coba nanti dengarkan hitting soundnya seperti apa. Kemudian untuk soal repulsionnya, menurut saya bagus juga ya.
di harganya yang 50 ribuan sudah memberikan repulsion yang bagus. Ketebalannya 0,64, mesinnya bisa memberikan repulsion yang bagus. Pertama kali saya coba senar ini itu di tempat yang menggunakan kok tumpul, jadi lumayan ngebantu banget guys ya, karena kalau kok tumpul itu kan larinya lebih lambat daripada kok lancip, jadi lumayan memberikan bantuan repulsion powernya guys ya, jadi kita nggak terlalu butuh banyak power ya untuk generate powernya ya, jadi pantulannya bisa terasa lebih maksimal guys ya. Kemudian mencoba di kok lancip, ya oke juga ya, di harga segitu menurut saya udah pantas ya, nggak terlalu mengecewakan ya, cuma memang nggak terlalu wah-wah banget yang bisa menyaingi senar yang harganya 90 ribuan ke atas itu, enggak ya, ini ya sesuai dengan harganya lah, masih oke ya. Kemudian untuk kontrol juga oke, enak ya, nggak terlalu susah ya, teksturnya yang cenderung kasar ini membuat kok jadi mudah untuk diolah ya, seperti itu ya. Kemudian untuk durability-nya, ini usianya 3 minggu ada guys ya, 3 minggu ada ya, dan posisi putusnya juga di tempat yang memang rawan putus guys ya, di posisi pojok atas ya. Nah, itu kan posisi-posisi yang memang mudah putus ya. Kemarin dalam kondisi yang udah turun ya, performanya udah capek, jadi untuk akurasinya berkurang sehingga dia waktu saya mukul itu dia terlalu ke pinggir guys, jadi langsung putus ya, padahal permainan tinggal sebentar lagi ya. Oke, jadi ya kita nggak tahu ya, kalau misalkan bisa konsisten di tengah itu nanti berapa akan berapa lama putusnya, kita masih coba lagi ya next time ya. Dari 3 minggu kalau saya perhatikan ini belum ada serat yang keluar ya, jadi kemarin memang posisinya putusnya memang di tempat yang rawan putus, dan saya juga kebiasaan mainnya juga jarang nyepin-nyepin, jarang ngebacok gitu, jadi belum terlalu kelihatan ada serat-serat yang keluar ya. Oke, seperti itu guys. Oke, jadi ya menurut saya di harganya yang 50 ribuan ya, sudah memberikan performa yang menurut saya sudah layak dan pantas di harganya ya. Tidak terlalu mengecewakan dan juga tidak terlalu wah-wah banget yang bisa menyamai senar yang harganya 90 ribuan ke atas. Memang PR dari senar yang memiliki ketebal yang di harga 50 ribuan itu konsistensi dalam performanya ketika setelah dipakai setelah 2 minggu guys, biasanya ada penurunan. Enaknya itu hanya 1 minggu 2 minggu ya, dan ini memang sayang sekali saya belum bisa merasakan lebih lama kira-kira dia turunnya seberapa jauh ya, tapi ya kurang lebih sama lah ya dengan senar-senar di harga 50 ribuan lainnya ya. Cuma ini memang menariknya ketebalannya ini 0,64, jadi secara repulsion lumayan ya, lumayan enak menurut saya. Oke, terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat buat kalian yang penasaran dengan senar ini, boleh mencobanya, sudah banyak di marketplace ya, dan setelah ini kita tonton cuplikan ketika saya menggunakan senar ini ya dalam permainan yang menggunakan kok tumpul. Terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi pada review yang lainnya. Yeah.